Viral sapi nyelonong masuk rumah orang saat pemilik parkirkan motor, warganet, berkah bulan Ramadan. Aksi hewan memang tidak bisa diprediksi. Namun, aksi seekor sapi yang terekam di video berikut ini sukses membuat publik geleng-geleng kepala lantaran terlalu mengejutkan. Bagaimana tidak? Sapi itu terekam menyelonong begitu saja masuk ke rumah orang ketika pemiliknya tengah memarkirkan sepeda motor. Bahkan sapi itu terekam sampai masuk ke bagian utama rumah, membuat para penghuninya segera melarikan diri. Hal ini terekam di video yang semula diunggah oleh akun TikTok oanfu200192. Video ini kemudian kembali diviralkan di berbagai platform media sosial, termasuk akun Instagram newudamaojol.id. Video diawali dengan masuknya pengendara sepeda motor yang hendak memarkirkan kendaraannya. Terlihat seorang anak kecil lain yang sedang duduk manis sambil bermain di tempat parkir yang sama. Tak disangka, saat itulah seekor sapi tiba-tiba masuk dan langsung menerobos masuk, bahkan sampai ke bagian utama rumah. Alhasil penghuni di dalam rumah langsung melarikan diri. Namun bukan hanya aksi sapi tersebut, respons pria yang diduga kepala keluarga di video itu juga menjadi sorotan warganet. Sebab setelah sapinya masuk ke rumah, ia langsung menutup pintu tersebut, meski tampak masih ada penghuni rumah yang belum sempat melarikan diri. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari warganet. Bukan hanya ikut tertawa geli dengan pengalaman tak terduga yang terjadi, warganet juga ikut bersyukur lantaran sapi tersebut tidak mencelakai anak kecil yang tampak bermain di tempat yang sama.